Betran Peto sindir telah para haters usai kedekatannya dengan Sarwendah dicibir. Betran Peto dan Sarwendah kini kembali tersandung kontroversi. Video mesra antara Sarwendah dan Betran Peto atau yang akrab disapa Onyo kembali viral di sosial media. Namun, video-video yang kini tersebar di media sosial bukanlah video baru, tetapi video lama yang sempat viral beberapa tahun lalu. Dalam sebuah video yang viral tersebut, terlihat Onyo mencium pipi, leher, hingga bahu Sarwendah dari belakang. Dalam video lain juga terlihat kedekatan Sarwendah dan Onyo yang dinilai warganet kurang pantas. Salah satunya yaitu terlihat saat mantan personel Cherrybelle ini tengah jualan live. Kemudian, Onyo muncul dari belakang dan mencium pipi sang ibu. Meski demikian, tak sedikit netizen yang mengaku heran dengan kedekatan Sarwendah dengan Betran Peto. Tak heran jika sejumlah netizen merasa aneh dengan kedekatan ibu dan anak tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab kedekatan keduanya dinilai terlalu berlebihan. Usai tersandung kontroversi gegara video lawasnya bersama Sarwendah viral, baru-baru ini Betran Peto berani sindir telak para haters. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya Betran Peto Putra On, Rabu, 25 Oktober 2023. Dalam unggahannya, Betran Peto membagikan foto terbarunya. Pada video tersebut, Putra Ruben Onsu dan Sarwendah itu terlihat ganteng maksimal. Ia juga tampak semakin kece dengan penampilannya yang berbalut jaket jeans. Namun pada keterangan foto, Betran Peto mendadak beri kata-kata nyelekit. Ia tampak menyinggung soal orang jahat dan orang yang tidak suka dengan dirinya. Jadilah dirimu sendiri, jangan peduli orang yang tidak suka dengan kita atau orang yang jahat dengan kita karena belum tentu orang itu lebih baik dari kita, tulis Betran Peto. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen.